Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini kita akan nge-review untuk cek harga bonsai-bonsai ini ya. Dan ini berada di tempatnya Mas Teguh. Halo bosku. Halo bosku. Ini tertata rapi, biasanya main juga di TikTok Mas ya? Iya, TikTok. TikTok bisa diketik untuk cek pay bonsai, badur bonsai, biasanya untuk live TikTok-nya ya. Teguh bonsai, Pak. Teguh bonsai juga. Bonsai. Kamu yang malah TikTok kan? Iya, Bos. Oh, okay. Mister Bos. Nah, untuk spill-spill detailnya nanti bisa langsung lewat TikTok juga, nggak apa-apa ya. Iya. Yeah. Nanti live kira-kira jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib. Nah, ini juga Mas cek Facebook saya. Nanti bisa dipantau di TikTok cek Facebook saya atau Teguh bonsai ya. Iya. Yeah. Ini kita spill via YouTube dulu. Ini barang baru Mas Teguh? Iya, ini ada santigi. Santigi barang baru. Iya. Nah, ini juga barang baru. Wih, banyak koleksi baru-baru ya. Iya. Oke, mantap. Coba kita spill mulai dari sini. Nah, di sini ada pohon santigi Mas Teguh. Santigi, iya. Wah, ini selentingannya panjang juga ya. Perkiraan dari pot sampai pucuk 70-an. 70-an. Kondisi sangat subur Mas Teguh. Iya. Wih, mantap ini. Ini kayak ori di batu ya? Ori di batu semua Pak ini? Original di atas batu. Yeah. Nah ini berarti bahan donggelan ya ini. Donggelan Pak. Nah ini ada keringannya juga. Iya. Yeah. Untuk karakter pohonnya. Wih, cantik ini. Subur banget. Nah kita lihat dari jauh seperti ini untuk tampilannya. Untuk pohon seperti ini, santigi ini dibanderol dengan harga berapa Mas? 2 juta Pak ini. Cukup di nota 2 juta ya? Iya. Yeah. Wih. Cantik pohon santigi kode nomor 29 atau bisa juga di screenshot ya biar nggak keliru dan di WA kan ke nomornya Mas Teguh di bawah video ini. Cukup di nota berapa tadi? 2 juta Pak ya. Udah bis di wiring sangat terjangkau ya, udah wiringan. Jadi ini ada lagi santigi lagi, santigi lagi ya di kode nomor 19 dan ini juga ori di batu ya Mas. Ori di batu Pak. Di bambu, karakter pohonnya luar biasa, sangat tua ini. Kalau ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ini 50 Pak. Kisaran di 50 ya. Iya, sejadinya 50-an. Karakter pohonnya sangat tua karena ini bahan donggelan alam ya. Alam bahan ya. Dari budidaya. Kondisi sangat subur terawat, sudah pakai pot juga, tinggal pajang, cek nota Mas Teguh. Ini di nota 2 juta Pak. Di nota 2 juta ya, yeah. Untuk pohon santigi. Cakep ini, sangat tua ini karakternya. Dan kaki-kakinya mencengkram batu. Lanjut. Dan di sampingnya sini ada pohon murbei. Ya. Dan ini ori di batu ya. Yeah. Nah ini pohon. Pohon masuk ke dalam batu. Ini akarnya tembus sampai bawah. Wih, natural banget. Pohon murbei dengan kode nomor 15. Lumayan tinggi juga ya. Kisaran yeah. Ada di 40-50 cm. Cek nota Mas Teguh. Ini 500 ya. 500 ribu untuk pohon murbei ya. Murbei TR. On the rock, original. Dan ini ada juga, apa namanya ini? Saing simbur. Saing simbur. Diborongkan aja, Pak. Diborongkan aja? Dua pohon. Dua pohon. Wih. Cakep ini. Saing simbur, dua pohon ya. Kita lihat pohon pertama. Wih. Beres-beresannya mantep ini. Apanya. Terus saing simbur, super mikro Vietnam. Dan yang kedua ini. Nah, ada jejer dua ya. Sama-sama saing simbur. Dua pohon ini harga piro Mas? 450 Pak. Cukup di nota 450 ya. Dapat ya, dua pohon. Nah, saing simbur. Cakep sekali. Dan ini ada lagi anting ya? Anting putri. Wih, kaki. Punggungnya juga besar. Putar keliling untuk kaki-kaki. Ngeri Pak. Tertata rapi. Tumpuk-tumpuk kayak gini ya kakinya. Ser ya berdarinya. Kalau ketinggian kisaran di 20-25 cm. Tahapannya juga enak untuk tangan pertama, kedua sampai kanopinya sudah terarah ya.
Cek nota untuk anting putri mas bro. 900 ya? Cukup di nota 900.000 anting putri ya. Cantik sekali. Dan ini ada lagi apa namanya? Santiki. Santiki punjin. Punjinan. Saya punjin. Mantap di atas batu original ya. Ini batu. Kayaknya unik sekali. Karakter pohonnya sangat tua ini. Saya nota untuk pohon santiki yang ini mas bro. 800 ya? Cukup di nota 800.000 ya. Iya. Terus seperti ini. Nah, dari ini ada lagi pohon beringin mas bro. Beringin ya? Pak. Wih. Subur sekali kondisinya. Cakep ya. Dan batang utamanya, bonggolnya kita lihat dari dekat seperti ini. Rantingannya wangker ya karakter pohonnya. Kalau ketinggian pohon ini mas Teguh ini ada 60 ini ada kisaran di 60 ya. Wih, ganteng siapa jangin pohon beringin ya. Iya, cek nota untuk pohon beringinnya mas Teguh. Ini 3 juta pak. Cukup di nota 3 juta. Iya, kita pakai pot cantik sekali, potnya juga baru. Siapa ceng ya, cukup di nota 3 juta rupiah. Besar pak. Besar itu. Nah, dan ini ada lagi pohon mustam ya. Mustam pak. Sudah pakai pot. Nah, kaki-kaki bagus ya. Lumayan tinggi mas Teguh ya. Iya, tinggi pak ini pak. 60. Kisaran di 60 ya. Kondisinya subur banget ini. Tuin ya. Kaki-kaki sudah mumpuni ya, cukup. Dan terawat banget ini. Rantingannya juga sudah bagus, tinggal pajang aja. Kalau mustang kayak gini dibuka harga berapa mas? 700 pak. Cukup di nota 700.000 pohon mustang. Dan ini ada apa ini? Saing simbur mas? Saing simbur pak, besar pak. Besar batangnya ya, kakinya juga ya. Dan karakter tua banget ini untuk pohon utamanya. Bumbunya ini kaki-kakinya juga bagus. Mantap. Mau berbunga ya dia. Kondisi sangat subur. Cek nota untuk saing simbur. Besar sekali ini saing simburnya. Iya pak, itu 600 pak. Cukup di 600? Iya. Wah. Kita obrol pak. Murah banget ini. Iya. Saing simbur cukup di nota 600.000. Murah pak. Dan di atasnya itu ada apa itu? Murbei ya? Murbei pak. Wih, full buah itu. Full buah ya, kita coba. Ini juga 700 ya pak? 700.000. Iya. Murbei full buah. 700, wes dobral. Wih, agak pusing. Pusing. Dan ini ada lagi murbei lagi. Murbei lagi pak. Nah, bisa di screenshot ya, dipilih mana yang sesuai selera. Nah, ini untuk perakarannya penggeram batu ini. Itu piro jenenge? 400, Pak. 400. Ya wis, harga ngeri. Harga ngeri pusing. Terlalu murah ini. 400. Kita lihat di bawah ini ada santiki, Pak. Santiki ya. Ah, itu. Wah, berbuah, Pak, itu full, Pak. Berbunga, berbuah ya, iya. Full ya. Kita lihat dari dekat. Wih. Santiki pak, tua pak itu pak. Full bunga ya? Iya. Dan karakter pohonnya, waduh. Ngeri? Tua banget ini. Ini ada batunya ori ya? Ori pak, itu dunggalan pak. Masih dunggalan, karakter pohonnya luar biasa. Dan pohonnya subur banget ya. Iya. Cek nota ya untuk pohon santiki ini mas. Ini 3 juta pak ya. Cukup di nota 3 juta ya. Iya. Woi, karakternya luar biasa. Dan ini ada lagi santiki lagi, ini juga dengan dua gaya berbeda. Iya. Ada juga meliuk dan juga ada kayak gesket mencengkram batu ya. Nah ini akarannya
masuk ke dalam batu. Hijaunya juga kecil-kecil. Mawar ini, Pak. Nanti sekali kalau kita lihat tampak jauh seperti ini. Gagah kan. Cek nota Mas itu. 1.500, Pak. Cukup di nota 1.500. Iya. Sudah dapat pohon santigi secantik ini. Dan di atasnya ini juga ada santigi lagi ya. Bunjin style lah. Wah, ini lumayan tinggi ya Mas itu ya. Iya Pak itu Pak. Ketinggian kurang lebih Mas Bro. Itu 60 Pak itu Pak. Kisaran di 60 cm ya. Iya, 60. Bobolnya dan dia nangkring di atas batu ya. Iya. Mungkin kalau dibersihkan ini akarnya dipercantik lagi jauh lebih cantik pohon. Tinggal merimbunkan saja kayaknya sudah enak ya. Iya, Pak. Liukan-liukannya mantap. Cek nota Mas Teguh. Itu 2 juta Pak itu, Pak. Cukup di nota 2 juta. Nah, ini bisa di screenshot ini. Unik gayanya dan asik, enak sekali. Enggak bosenin ya untuk gaya-gaya seperti ini. Iya, Pak. Nah, di bawahnya ini ada lagi jeruk pingkit. Jeruk pingkit. Iya. Wah. Karakternya Mas Teguh. Istimewa ini. Jeruk pingkit sebesar ini dan kondisi sudah jadi ya. Iya, siap pajang ini. Woi, gayanya enak. Karakter batunya juga asik banget. Mantap. Liukan-liukannya juga enak. Gurih. Cek nota untuk pohon jeruk pingkitnya Mas Teguh. 2.500, Pak. Cukup di nota 2.500 ya, jeruk pingkit. Dan ini ada lagi wahung ini Mas Teguh ya. Itu wacang, Pak. Wacang ya. Woi. Pohon wahung sambung sama santang. Wacang. Karakter pohonnya. Kaki-kakinya. Dan ini sama santang varigata ya ini. Iya. Woi. Cantik. Keringannya juga dapat. Lumayan tinggi juga ya ini pohon. Enak sekali. Cek nota Mas Teguh. Itu di harga 800, Pak. 800.000 masih bisa dinego yeah. Tapi tipis-tipis saja ya. Ini harganya sudah sangat murah ini untuk sebuah bonsai kayak ini, proses yang panjang ya. Cukup ya, nota 800.000 dan di sini ada lagi ini apa namanya? Pusu batu Pak itu, Pak. Pusu batu. Woi, liukan-liukannya. Artinya juga bobol besar ya. Cakep. Cek nota untuk pusu batu Mas Teguh. Itu 1 juta Pak. 1 juta pusu batu. Iya. Kondisinya terawat. Tahapan cutting cukup di nota 1 juta. Dan ini ada lagi pohon kibesi ya. Kibesi Pak itu. Oh, daunnya kecil mengkilat. Kibesi. Nah ini untuk karakter batang utamanya. Cantik sekali. Cek nota untuk kibesinya Mas Teguh. Itu 500 Pak itu Pak. 500.000 pohon ya. Kayak gini ya. Di nomor 44 ada kibesi di harga 500.000 ya. Pohonnya aja 70.000. Dan ini ada pohon serut gaya unik ya. Gaya ya. Ceglek ya. Gaya-gaya yang klasik ya. Nah, pohonnya enak. Sudah rumpel-rumpel, wiring sambung sama cutting. Bonggolnya besar. Lumayan tinggi juga ya, kisaran di 70-an ya. Iya. Cek nota untuk pohon serutnya Mas Teguh. 2 juta Pak itu, Pak. Cukup di nota 2 juta ya. Iya. Dan di sini ada lagi ini apa ini? Sancang, Pak. Ini sancang ini. Iya, besar Pak itu. Ori ini. Ori. Wih, sancang ori sebesar ini ya. Nah, itu besar. Dengan sama lengan saya ini. Sebesar ini, kaki-kakinya mumpuni ya, iya. Mantap sekali. Wah, ketinggian paling cuma kisaran di 25-30. Cek nota untuk santangnya Mas Teguh. Itu 800 Pak. 800.000 pohon santang jumbo sebesar ini. Iya. Cukup di nota 800.000. Dan ini ada lagi santang lagi. Iya.
kondisi sudah rimbun rapat. Ketinggian kisaran di 35 cm. Nah, batang utamanya. Teknota untuk sancang yang ini, Mas. 250, Pak. Cukup di 250. Iya. Yeah. Dan ini ada lagi iprek ya ini ya. Iprek. Bentar, Pak. Background. Sap. Nah, dan ini ada lagi iprek, Mas Teguh ya. Iprek, Pak. Background, Mas Teguh ini. Wah, kayaknya unik sekali, Mas Teguh. Wah, enak. Dan ini kawatnya pakai kawat hitam. Iya. Wih, cantik. Bentangan berapa, Mas Teguh? 1 meter 10, Pak. 1 meter 10 ya. Dan ini untuk karakter pohonnya. Ngeri, Pak. Karakternya sangat tua. Terlalu tua. Ya. Iya. Wah. Sulur-sulurnya ini bagus, menambah keangkeran, Pak ya. Kayak-kayak klasik. Klasik kan. Lihat naman. Oh, enak. Sudah komplit perantingan. Besar ini jumbo ini. Iya. Cek nota, Mas Teguh. 2.500.000, Pak. Cukup di nota 2.500.000 ya. Iya. Politik kayak unik ya. Iya. Cantik sekali. Dan ini yang kemarin juga terjual ya. Iya, Pak. Ini tinggal menunggu ekspedisi nih. Iya, Pak. Biasanya sore diambil sama petugas ekspedisi. Iya. Kita langganan soalnya. Nah, untuk yang lain menunggu giliran packing ya. Iya. Menunggu dari perintah dari pemilik ya. Iya. Karena biasanya nunggu satu mobil. Kalau untuk wilayah Jawa, siap antar ini. Siap antar, Pak. Nah, dan ini ada lagi, apa namanya? Belum kena trip. Sini. Ini waru Jepang, daunnya bulat. Nah, seperti ini, daunnya bulat-bulat. Cantik. Kecopot serip. Twin, dua pohon, satu bungkul ya, satu pokok pohon. Iya. Cek nota untuk warunya, Mas Bro. Waru tuh 700 ya, Pak, wes 700. 700. Harganya dimurahkan sama Mas Teguh ini. Iya. Biasanya is. Lagi pusing ini. Pusing. Ya, cocok ini mendukung Mas Teguh kilap ini untuk lip-lip. Ini pohon apa, Mas Teguh? Itu pusu batu, Pak. Ini pusu batu ya. Iya. Wih, tati-tati bagus. Rantingan juga enak ini. Dan tahapan cutting. Cek nota untuk pusu batunya, Mas Teguh. 800, Pak. 800. Kemarin dibuka 1.200. Iya. Sekarang cukup di 800. Ngeri harganya. Wah, ini untuk stok-stoknya ya. Banyak sekali. Mungkin minta sepil-sepil dan lain sebagainya. Bisa pantau di TikTok-nya, Mas Teguh, untuk nanti iya. Malam ya. Teguh, bonsai. Nah, ini di atas ini juga ada sakura ya, dua pohon sakura. Wes, borongan aja piro, Mas Teguh? 400, wes. Wes, 400, pusing ini. Ada pusing. Oke, kita lanjut. Ketularan Pak Junet, Pak, pusing. Nah, ayo kita lanjut ke sana ya. Nah, dan ini ada lagi santigi, Mas Teguh ya. Santigi, Pak, ini. Ini kalau nggak salah gagal booking, kemarin katanya sudah terjual. Ini kemarin, iya Pak, ini kemarin orangnya minta yang tambah lebih jadi lagi, Pak, lebih mahal. Iya, minta yang lebih mahal, ditukar Mas Teguh. Iya, ditukar kurang, Mak. Wah, ya, ini besar, ya, Pak, ini pukul istimewa nih, Pak. Ini kan ngelanjutin sedikit, iya. Ini juga enak loh, ini pokoknya segini Pak, besar, ya. Ini pokoknya, Pak. Oh, karakter pokoknya juga luar biasa, ini. Pokoknya besar, Pak, ini. Wih, gagal. Luar biasa, kayak gini minta ditukar yang baru. Oke, kalau ini dibuka harga berapa? 3 juta Pak ini, Pak. Cukup di nota 3 juta. Iya. Wah, cantik sekali, pohon santigi. Iya. Dan ini ada pohon iprek. Iya, terjual Pak. Terjual, alhamdulillah. Nah, ini banyak yang kosong. Iya, kosong. Nah, waktunya nyari bahan baru. Iya, ngisi Pak, waktunya ngisi. Ngisi lagi. Nah, ini santigi lagi jumbo ini, Mas. Iya, larga, Pak. Wah, besar ini ya. Ini ya jenis mawar, Pak. Ini. Karakter pohonnya juga luar biasa. Nah, ini juga di atas batu ya. Iya. Selain tingannya juga cantik. Cek nota untuk santigi ini, Mas Teguh. Ini 7 juta, Pak, ini, Pak. 7 juta ya? Iya. Wah, layak dengan harganya. Iya.
akarnya besar sekali dan ori di batu. Iya. Kayaknya kawin. Dan ini juga ada santiki lagi dengan tiga gaya berbeda. Iya. Dan ini di atas batu. Wow. Signnya kayaknya. Dan ini yang pohon utamanya di sini. Liukan-liukannya juga cantik. Nah ini juga kalau kita lihat tampak agak jauh seperti ini. Wah, pohonnya besar ini. Ini kalau kerapetnya diambil tambah lebih asik lagi ini. Akarnya mencengkram batu. Iya. Wah, keren. Kalau ini piro mas kebaik ini? Ini 1.500.000 pak. 1.500.000 iya. Sudah dapat santiki kayak gini. Santiki pak. Keren. Murah ini. Sangat terjangkau ya. Dan ini ada lagi apa ini namanya? Ini pilang putih. Pilang putih. Ini ada satu dorong. Ini langka pak yang langka. Langka ya. Ini tekuannya mas itu. Iya. Tekuannya itu. Langka pak. Ini sudah tidur daunnya. Iya. Dan kakinya ini mencengkram batu ya. Iya. Kokoh banget. Kayaknya unik sekali. Lumayan besar juga ya. Iya. Cek harga mas Teguh untuk pilang putih. Ini 3.500.000 pak. Cukup di nota 3.500.000 pilang putih. Dilanjut di sini ada lagi ini apa namanya ini? Kimeng ya. Kimeng pak itu. Woi, kimengnya. Gagah ini. Nah, ini menambah. Alaminya pak, ini rumputnya nah, ini. Rumput tetangga. Rumput tetangga ini. Nah, ini rumput tetangga ya bikin. Besar pak. Besar, jumbo ini. Iya. Sulur-sulurnya. Iya. Alapernya, perantingannya juga bagus. Sudah ngebrum ya. Sudah ngebrum pak. Pak. Oh, asik ini. Besar sekali. Besar. Sampai piro mas Teguh ini? Ini 2.500.000 pak ini. Cukup di nota 2.500.000 iya. Untuk apa namanya? Kimeng nggak? Kimeng. Iya. Mantap ini. Iya. Dan kita lanjut di sebelah sini ada pohon yang disimpan mas Teguh ini cantik-cantik ini. Nah ini depan rumahnya mas Teguh. Iya. Wih, santiki mas Teguh ya. Santiki pak. Nah, ratonya sangat tua ini. Wih, bagus. Kondisi subur banget. Dan dia nangkring di atas batu ini. Iya. Cek nota untuk santiki ini mas. 2.000.000 pak. Cukup di nota 2.000.000 ya. Wih, gagah ini. Ini kelepetnya. OTR, Pak, nah, ini kelepetnya itu diambil santiki ini mas. Iya. Dan di sini ada santiki lagi ya. Wih, ini nangkring di atas batu. Gagah banget. Kakaranya. Cantik. Kokoh banget ya. Masuk ke dalam batu dan ini untuk daunnya sudah kecil sangat kecil dan iya. Mau papet ini mewah banget ini pohon habis dipres ya habis dipres lagi kayaknya tampak jauh seperti ini agak ceng nota mas ini 6.000.000 pak cukup di nota 6.000.000 ya iya. Sudah siap udah jalan-jalan siap di jalan-jalan siap tarung ini sudah siap ini iya. Wih, santik dan ini lagi santiki lagi ya. Iya. Ini kayaknya unik. Karakternya sangat tua ini. Tua pak. Cek nota untuk yang ini mas Teguh. Ini buka harga 1.500.000 pak. 1.500.000 pohon santik. Buru. Wih, mantap. Ini untuk koleksi-koleksi yang lain. Telur. Nah, ini.
lagi siram-siram bosku. Ya ini pohon yang dititipkan Pak di sini pasti kita rawat. Nah ini pohon kemarin ya sudah terjual dan dititipkan di sini kita rawat sama maklum. Penyiraman pada lahirnya beli di sini. Dan ini ada santigi jumbo ya. Iya. Untuk karakter wah. Ini sangat angker ya, keringannya gede, tidak tahu ratusan tahun ini pohon. Jumbo sekali. Ini ada lingkar satu, dua, hampir 2 meteran apa? Hampir 2 meteran, iya. Ngeri. Berarti yang berminat nanti langsung jabri-jabri aja Mas Eko ya. Iya. Wah, jadi ini untuk koleksi-koleksi yang lain. Yang loa apa ini juga terjual Mas Eko ya? Iya, itu terjual Pak. Terjual semuanya. Ya ini salah satu ini maskot ya ini. Salah satu maskotnya ini ya. Ini solut ini. Ini solut ini. Solut. Ini yang kemarin ya, ini ditanyain terus orang. Ini lingkar 1 meter 10an Pak. Masih disimpan ya. Simpan. Buat simpan dulu ya. Simpenan ya Mas Eko. Nanti kalau dijual semua nggak punya pohon Pak. Ini juga ada santigi kaya-kaya unik ya. Ya. Ini apa? Kemuning. Kemuning, Pak. Ini juga solut. Solut, terjual, Pak. Ini kimeng. Terjual, Pak. Waduh, terjual semua. Oke, terima kasih. Sebelum jalur puncak sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.